Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang terkasih yang masih di rumah hari ini. Mari kita beribadah bersama dengan gereja-gereja Klasis Banyumas Utara Rayon 3. Dan hari ini mari kita khususkan ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung atas berkat pertolongan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara dipersilakan duduk. Mari kita bersama mengawali ibadah kita saat ini dengan kisah para rasul bacaan kita pasal 4 ayat 12 demikian. Dan tidak ada keselamatan di dalam siapapun lainnya, karena tidak ada nama lain di bawah langit diberikan di antara manusia yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak kami yang terkasih yang di rumah hari ini, mari kita panjatkan puji syukur sukacita di hadapan Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 10, bait 1 dan 4. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari dalam diri kita penuh cacat celah dan dosa. Mari kita akui di dalam doa bersama. Tuhan, kami sungguh menyadari dengan rasa rendah diri dan hati kami menyerahkan hidup kami, di mana kami saat-saat mengawali hidup perjalanan kami satu minggu lamanya, bolehlah hari ini kami menyerahkan keberdosaan kami, karena kami sadar tidak ada keselamatan lain di antara hidup kami, hanya tangan-Mu saja yang memiliki. Dan kami sadari
kami penuh dengan ketidaksempurnaan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau yang memiliki kasih itu, biarlah kasih itu kami tangkap, kami terima, dan layaklah kami agar kami bisa Kau pakai, Kau terima di sisi kehidupan-Mu dan setiap perjalanan hidup ini. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengakui dosa kami ini. Haleluya. Amin. Saudara dipersilahkan bangkit berdiri. Dan sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan yang menjadi penguatan dan dasar kehidupan saudara. Di dalam firman Tuhan berkata demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Filipi pasal 1 ayat 29 sampai 30. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita rayakan anugerah Allah ini dengan ungkapan pujian Kidung Jemaat 376 bait 1 dan 4. Dipersilakan duduk kembali. Dan kita akan bersama-sama belajar mengenalkan kasih Tuhan, karyanya dalam kehidupan kita. Dan oleh karenanya kita akan datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Waktu yang sangat berharga bagi kami ya Tuhan, saat Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama belajar memahami akan karya dan kehendak-Mu. Dan biarlah Tuhan sendiri membuka mata batin kami, pemikiran dan hidup kami akan firman itu. Hamba-Mu yang hendak menyampaikannya pun Tuhan pakai mulut, bibir, lidah dan pemikirannya untuk boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Urapi dan kuasai kami, juga ruangan di mana kami berbakti dan belajar mengenal firman-Mu saat ini. Kudus dan layakan kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan saudara yang kasih Tuhan, juga anak-anak yang masih tetap di rumah untuk melakukan ibadah pada pagi hari ini. Bahan bacaan kita terambil dari Matius 10,
Matius 10 ayatnya yang ke-24 sampai 39, cukup panjang. Matius 10 ayatnya yang ke-24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapaku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapaku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian panjang pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara, melakukan firman Tuhan dengan setia. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara, juga anak-anak yang ada di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Puji Tuhan. Kita masih diberi kesempatan dan waktu untuk bersama-sama hadir bersama dengan Tuhan. Kita menikmati akan kasih karunia-Nya, terlebih kesehatan, kekuatan. Bersyukur untuk itu semua. Dan saat ini kita hendak bersama-sama belajar sebuah tema, komitmen hidup dalam Kristus. Komitmen hidup dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih sebenarnya komitmen itu? Seringkali kita dengar
mungkin menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetapi apa sebenarnya komitmen itu sendiri? Saya mencoba untuk googling dan saya menemukan di dalam googlingan tersebut, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, mendefinisikan kata komitmen sebagai perjanjian untuk melakukan sesuatu. Kontrak berkomitmen berarti memiliki komitmen. Dalam bahasa Inggris, komitmen berarti tanggung jawab terhadap pemenuhan janji. Dan orang yang komit, ia bertanggung jawab terhadap apa yang telah dijanjikannya. Kalau demikian, apakah di dalam kehidupan kita masing-masing pribadi sampai dengan hari ini kita sudah memiliki komitmen terlebih dikaitkan dengan hidup dalam Kristus? Pikir saya, warga jemaat GKJ Purbalingga, jemaat GKJ Penaruban, dan jemaat GKJ Pengalusan secara keseluruhan pasti memiliki komitmen hidup dalam Kristus. Bagaimana tidak, saudara? Kalau kita mengingat beberapa lagu yang menunjukkan bahwa kita memiliki komitmen hidup bersama Kristus. Sebagai misal, saya hanya empat saja. Karena bagaimanapun juga, nampaknya ada banyak hal yang kita ungkapkan sebagai janji kita terhadap Kristus. Kita hendak hidup di dalamnya. Misalnya, KPKA 81 dengan nadanya yang halus, dengan nadanya yang slow. Nderek Gusti judulnya. Kulo mesti nderek Gusti. Dan seterusnya. Atau KPKA 82 dengan rancaknya, dengan sigapnya, dengan gagahnya kita mengatakan tekating manah kawulo. Tekating manah kawulo. Gagah. Atau Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus, mendayu-dayu, penuh dengan penghayatan. Atau di dalam Kidung Jemaat 376. Juga ada ungkapan yang begitu sigapnya, begitu bersemangatnya. Ikut dikau saja Tuhan, ikut dikau saja Tuhan. Tidak ada keraguan sama sekali ketika kita menyanyikannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah komitmen itu benar-benar sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita benar-benar hidup dalam Kristus dengan segala situasi yang ada dikaitkan dengan Matius 10 ayatnya yang ke-24 sampai 39? Apalagi kalau kita menilik apa yang diungkapkan di dalam KPKA 82, tekating manah kawula baitnya yang keempat. Sanadyan rumpil marginyo, dan seterusnya tentu saja. Sanadyan rumpil marginyo, walaupun berat perjalanan kehidupan yang harus aku lakukan, tetapi aku hendak tetap mengikut Engkau Tuhan. Tapi kenyataannya seperti apa? Saya tidak membicarakan loh warga GKJ Purbalingga, Penaruban, dan Pengalusan. Ada banyak orang di luar sana yang dengan tegas mengatakan senadyan rumpil marginyo, tetapi bersungut-sungut. Pak, apakah doa saya tidak akan pernah dijawab? Kok hidup saya seperti ini terus, tidak ada perubahan? Apa Tuhan tidak sayang terhadap aku toh, Pak? Pak, aku nduwe utang iki ora iso nyaur.
Apa Gusti Allah ku ora sanggup nyaur utangku to, Pak? Pak, aku wingi entuk nomor togel lho, Pak, telung nomor. Aku arep tak tuku ki aku turu. Jebul metu. Bukankah itu jalan Tuhan, Pak, untuk memberkati aku? Apakah dengan jalan yang seperti itu kita bisa mengatakan hidup di dalam Kristus, Saudara? Pak, usahaku selalu bangkrut dan mengalami kebangkrutan, tidak bisa bangkit lagi. Kalau seperti itu, apakah Tuhan sayang terhadap aku? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita berkomitmen, pada saat kita komit, pada saat kita bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita janjikan, tentu saja apapun juga yang menimpa kehidupan kita, kita tetap berada pada jalurnya. Kita tetap menggenggam salib itu, seberat apapun situasi, kondisi hidup kita. Karena bagaimanapun juga kita diajak untuk belajar bersama, meneladani iman orang-orang yang sudah mendahului hidup kita. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam perjanjian lama saat manusia terjatuh ke dalam dosa, pergumulan permasalahan itu terus hadir berkaitan dengan iman kepercayaan manusia. Bukankah pergumulan itu juga ada saat Daniel mempertahankan iman kepercayaannya kepada Tuhan? Tidak mudah loh, Saudara. Saat Daniel berkomitmen, hanya engkau saja satu-satunya Allah di dalam kehidupanku, dan diperhadapkan kepada jabatan yang diembannya berkaitan dengan berkat gaji yang begitu luar biasa, dan dia diminta untuk menyembah sang Raja Darius. Tidak mudah. Tetapi itu dihadapinya. Dia tetap menghadap ke hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Apa upahnya? Dia harus berhadapan dengan singa-singa yang begitu kelaparan. Apakah dia mundur? Tidak, Saudara. Saat Satra Mesa Benego yang beberapa waktu yang lalu sudah saya ungkapkan di dalam ibadah pagi, apakah mudah ketika tiga orang gagah perkasa ini lalu diminta untuk menyembah patung-patung? Dan saat mereka menyembahnya, tentu hukuman tidak akan dijalankan bagi mereka. Tetapi mereka sudah berkomitmen bahwa Allah akan menyelamatkan kehidupannya. Dan apa yang terjadi? Perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat. Dan apakah lalu Satra Mesa Benego merasa kecewa terhadap Tuhan? Tidak. Kalau Tuhan hendak menyelamatkanku, dia Allahku yang hidup. Tetapi kalau tidak, aku tidak akan pernah bergeming untuk menyembah patung raja itu. Itulah yang dialami oleh Satra Mesa Benego. Berkaitan dengan ayat pembuka kita, tidak mudah juga bagi Petrus yang memiliki komitmen menggenggam erat keselamatan dengan mengakui bahwa di atas muka bumi dan di bawah langit tidak ada keselamatan lain kecuali dalam Kristus Yesus. Perjalanan kehidupannya pun berakhir dengan kematian. Begitu pula Paulus. Dia memiliki komitmen untuk menulis surat-suratnya, supaya kabar berita keselamatan itu sampai kepada kita di tempat ini. Upahnya apa? Nyawa, Saudara. Dan itulah yang juga terjadi dalam kehidupan kita masa kini. Saya bisa mengatakan bahwa
Orang-orang yang tidak bermain sosmed, ya beruntung. Ada untungnya sih, orang Jawa kan, beruntung. Artinya pergumulan imannya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu berat. Tetapi bagi orang-orang yang bergumul, bermain di sosmed, terlebih orang yang suka nonton YouTube, perdebatan-perdebatan ada Christian Prince dan sebagainya, tentu merasakan pergumulan yang begitu berat menjadi orang Kristen. Tidak mudah sama sekali. Saat orang Kristen diperhadapkan kepada pengajaran bahwa Yesus sebagai hakim karena orang Kristen tersangka. Apakah ada ayatnya? Tentu ada, saudara. Kalau kita berpikir, oh iya, wong Kristen ki kabeh dosa, dadi tersangka mlebuni neraka. Bisa jadi kita ketakutan. Atau ada ajaran bahwa Yesus durhaka terhadap orang tuanya. Istri Allah adalah Santa Maria, karena bagaimanapun juga saat Jibril turun menemui Maria, lalu akhirnya Maria hamil, loh, hamil dari siapa? Bisa jadi loh, ini pacaran sama Gusti Allah nih. Hamil sama Gusti Allah. Atau dikatakan orang-orang Kristen boleh berzinah karena Yesus mengampuni perempuan yang berzinah. Atau juga dikatakan bahwa pendeta mendapatkan 11 pembantu perempuan dan boleh ditiduri. Hebat kan? Tapi nanti boleh dicek ya, di pastori kami masing-masing. Pak Bagus apakah punya 11, Pak Fajar punya 11, lalu Rudiarto. Senggumbaya ropo, godong. Atau pendeta-pendeta dikatakan kaya karena penekanan terus-menerus pada perpuluhan. Dan nanti juga boleh dicek. Kalau jemaat GKJ Purbalingga yang dewasa itu kurang lebihnya ada 450 lah, katakanlah begitu. Kalau satu kakak mempersembahkan perpuluhannya 1 juta, tinggal hitung saudara. 450 kali 1 juta. Satu bulan. Dan itu untuk pendetanya ya, Rudiarto kaya raya. Nanti bulan depan bisa ganti Fortuner, tipe terbaru. Oke? Setuju pasti. Itulah pergumulan kehidupan kita, saudara. Apakah lalu kita akan membiarkan begitu saja? Apakah kita melewatkan itu semua dan kita santai-santai? Ya sudahlah, enggak usah dipikir. Karena itu mulut-mulutnya sendiri kok. Kita terus bergumul, saudara. Tentu berhadapan dengan apa yang diungkapkan oleh Matius 10 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 39 tadi. Bagaimana kita memiliki tantangan berhadapan dengan Belzebul, dengan bolo-bolonya. Kita juga memiliki tantangan ketika kita mengasihi Yesus, ketika kita mengatakan tekateng manah kawulo, itu ada konsekuensinya loh. Yang kalau dalam kehidupan kita lalu jalan kita menjadi rumpil, ya jangan gresulo, jangan maido, jangan lalu kesusu. Loro ora mari-mari, donga nganti lambene nduwer, ora dijawab-jawab karo Gusti Allah. Janjane Gusti Allah ki sare, apa lagi nandangi pegawean liyane. Sering di dalam kehidupan kita itulah yang terjadi, saudara. Oleh sebab itu, apa yang patut untuk kita laksanakan? Berkaitan dengan ayat-ayat kita, tentu saja kita harus terus setia.
kepada Tuhan, apapun juga yang menimpa kehidupan kita. Jangan pernah lelah dan capek untuk terus-menerus berharap akan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, tentu kita harus terus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Sopo sih menungso itu? Sudah jelas kan? Manusia itu hanya sebutir debu tanah. Penggambaran Mazmur yang lain, manusia itu digambarkan seperti rumput yang pagi ledung-ledung, sore sudah habis. Atau bunga rumput yang kena angin saja sudah sirna. Atau bahkan uap. Loh, kok gemagusan? Kemelinti dari wong Kristen. Merasa diri paling benar, paling ampuh, dan bisa menyelesaikan setiap persoalan. Tanggalkan egoisme dan kesombonganmu. Egoisme dan kesombongan kehidupan kita. Andalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan saja yang mampu mulak-malik kondisi kehidupan dunia ini. Dan tentu saudara, di dalam menjalani hari-hari panjang pemberian Tuhan, kita juga terus-menerus memperbaiki kehidupan kita. Dengan jalan apa? Kalau menangkal semuanya, tentu kita juga mendoakan orang-orang yang terus-menerus berkarya untuk membenahi dan mengkanter ajaran-ajaran yang sesat tadi. Kalau kita tidak mampu mengkanternya. Memperbaiki kehidupan kita tentu kalau ada ungkapan bahwa Yesus itu kekasih Maria. Ya, sejauh kita mampu menjelaskan, kita jelaskan itu. Kalau ada ungkapan bahwa orang Kristen boleh berzina, ya jangan pernah berzina. Berpikir pun jangan. Kalau pendeta istrinya pembantunya 11 boleh dituduri, ingatkan pendeta kita ketika pendeta kita lirak-lirik sama pembantunya. Supaya itu tidak pernah terjadi dalam kehidupan pendeta itu. Kalau pendeta konon kabarnya menekankan perpuluhan perbaiki kehidupanmu, ingatkan pendetamu karena pendeta itu tidak kebal hukum, saudara. Dalam situasi kondisi yang seperti ini, tentu kita juga berkomitmen untuk terus-menerus berada dalam Kristus Yesus. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan ngamping-ngampingi kita berada di kehidupan kita. Tuhan akan meneguhkan iman kepercayaan kita. Percayalah bahwa perjuangan kita, jangan katakan itu perjuanganku, tetapi perjuangan bersama dengan Allah. Saat kita berjalan bersama dengan Allah, maka singa-singa yang haus dan kelaparan itu pun bisa dibingkem oleh Yesus. Dan ketika kita berhadapan dengan perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat, kita boleh memasukinya dengan kekuatan dan semangat yang berasal dari Tuhan. Sehingga kita pun boleh melewati semuanya itu dengan baik. Sekali lagi, jangan pernah kendor. Jangan pernah lelah, capek untuk mengikut Yesus. Tunjukkan bahwa kita adalah murid yang sejati dengan melakukan kebaikan-kebaikan dan terus berdoa untuk damai sejahtera dunia. Tuhan memberkati setiap upaya baik kita. Amin. Sateduh untuk kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri.
Marilah bersama seluruh umat percaya di atas dunia ini, kita mengakui kembali pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudaraku yang terkasih, marilah kita datang ke hadirat Tuhan di dalam syafaat-syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Allah yang menjadi sumber pertolongan dan berkat kami, Engkau Allah pencipta langit bumi dengan segala isinya, yang mengasihi kami sehingga Engkau mengutus Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus untuk lahir di dunia ini, dan Engkau senantiasa melindungi dan juga memelihara kami dan juga mengetuk pintu hati kami melalui Roh Kudus. Ya Bapa, pada saat ini sungguh kami mengucap syukur oleh karena pertolongan-Mu dan kasih-Mu. Engkau masih memberikan waktu kepada kami untuk kami senantiasa mendoakan akan keadaan yang ada di sekitar kami. Kami mendoakan ya Tuhan akan keberadaan pemimpin bangsa kami, kondisi bangsa kami dan kondisi dunia ini yang saat ini masih terus berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kami menyerahkan ya Tuhan keadaan ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berikan hikmat, bijaksana, kerendahan hati dan juga koordinasi yang baik sehingga pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, gugus tugas di pusat sampai dengan yang ada daerah, di daerah-daerah bekerja sama dengan baik sehingga penanganan pandemi COVID-19 ini dapat dengan baik dilaksanakan. Bapa, kami juga terus mendoakan akan keadaan yang semakin lebih baik dengan penyembuhan-penyembuhan mereka yang menderita sakit oleh karena COVID-19, kiranya Tuhan yang senantiasa memampukan sehingga keadaan itu semakin hari, setiap minggu semakin baik keadaannya dan yang menderita akan COVID-19 semakin menurun. Ya Bapa, saat ini kami juga menyerahkan akan gereja-gereja Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat, memberikan pengertian, memberikan kesabaran di mana kami saat ini bergumul tentang kapankah kami akan kembali untuk beribadah di gedung gereja. Mampukan kami ya Tuhan untuk bersabar, mampukan kami ya Tuhan untuk senantiasa mempunyai komitmen bahwa gereja memberikan kehidupan bukan mengancam kehidupan. Mampukan kami untuk senantiasa dengan hati-hati, dengan bijaksana untuk bisa memutuskan akan keputusan yang terbaik kapankah itu akan terjadi. Bapa, kami mendoakan akan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di tingkat lokal, klasis, sinode, dan juga bangsa negara ini, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati, sehingga gereja-gereja Tuhan senantiasa berkomitmen untuk memberikan kehidupan kepada sesama. Bapa, saat ini kami juga mendoakan akan keluarga kami masing-masing, mengucap syukur ya Tuhan akan anak-anak kami di tingkat SD, SMP yang sudah menerima hasil kelulusannya ataupun kenaikan kelasnya, kiranya Tuhan yang memberikan
kekuatan dan juga penghiburan, sehingga mereka merasakan kebahagiaan oleh karena capaian yang ada, dan menggunakan capaian-capaian yang ada itu untuk peningkatan belajarnya di tahun pelajaran yang baru nantinya. Kami juga menyerahkan akan anak-anak kami yang sedang mencari perguruan tinggi yang sudah mulai dibuka, biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan juga memberkati. Bapa, kami hanya menyerahkan akan kondisi keluarga kami, kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kecukupan, memberikan kebaikan. Orang tua kami yang saat ini sedang ada di dalam kelemahan fisiknya, kiranya Tuhan tengok, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami hanya menyerahkan kondisi keluarga kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu saja. Kami juga menyerahkan akan syafaat-syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami melalui pujian. Ibu bapak dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersuka cita dan bersyukur melalui persembahan yang akan kita berikan. Dan dasar di dalam kita memberikan persembahan terambil dari Mazmur pasal 96 ayat yang ke-8. Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita membawa persembahan ini kepada Tuhan dengan menyanyikan PKJ 153, bait yang pertama dan yang kedua, pakailah seluruh hidupmu.
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri dan kita menaikkan doa persembahan, kita berdoa. Dengan mengucapkan syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan yang senantiasa memberikan kecukupan di dalam perjalanan kehidupan kami, saat ini ya Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu. Baik itu persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan perpuluhan, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Sehingga itu menjadi tanda cinta dan kasih kami kepada-Mu. Sucikan dan berkati, sehingga persembahan ini ya Tuhan, menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Dan juga beri kami kekuatan untuk kami berserah kepada Tuhan saja di dalam perjalanan kehidupan yang akan kami jalani. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan akan saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memampukan. Hanya di dalam Kristus Yesus, Allah yang menjadi sumber berkat kami, doa ini kami naikkan. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita mengakhiri ibadah saat ini dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat 425, bait yang pertama dan yang kedua, bait yang pertama dan yang ketiga, berkumandang suara dari seberang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita, kita akan menerima berkat dan undurlah dan masukilah ibadah selanjutnya di dalam kehidupan nyatamu dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.